warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصر والإمام يخطب فقد أمر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena banyak rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap satu nikmat, satu anugerah adalah datang darinya. Tidak ada kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini tanpa kekuatan, kebesaran dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengucapkan kata la haula wa la quwwata illa billah, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat dan pertolongan yang diberikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipilih-Nya kita menjadi di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Sebab ini adalah salah satu nikmat yang paling penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang sebagai orang yang selalu ingat kepada-Nya. Ingat kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita sekalian. Dengan selalu ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat merasakan lazzatul iman. Tidak ada nikmat yang lain dalam kehidupan ini yang lebih nikmat kecuali merasakan manisnya atau lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lain yang juga sangat penting yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, terutama kehidupan saya di sekolah, adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kita untuk datang dan berkumpul bersama di musala Sakinatul Najah ini menjadi satu kesatuan umat yang kuat melaksanakan sholat Jumat bersama setelah 3 tahun lamanya kita diterpa badai COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa jumatan di sini. Jika kita semangat mengerjakan dan bahkan mengejar Jumat, ada kemuliaan yang amat besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekedar Anda diminta duduk mendengarkan khutbah kadang sambil ngantuk lalu mendengarkannya setelah sholat 2 rakaat, bukan. Tetapi di dalam Jumat ada rezeki yang dipersiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik dari aktivitas bisnis yang kadang di dalamnya ada sendau gurau menyertainya. Wallahu khairul razikin, Allah yang paling mulia menurunkan rezeki ketika Jumat diberikan. Kata Allah, cepat tangkap peluang ini. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika panggilan untuk datang salat Jumat, maka bersegeralah untuk datang dengan niat untuk zikir kepada Allah. Jadi kalau ibadah Jumat kita baca dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar keberkahan, mengejar rezekinya, maka berbahagialah kita semuanya yang bisa Jumatan bersama di musala ini. Selain itu, di dalam Jumat ada juga the ukhuwah, the unity, persatuan, yang di dalamnya akan menyebabkan sekolah kita ini akan semakin maju jika kita mau bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah kalian semua dan jangan berpecah belah. Jemaah Jumat yang berbahagia, musala ini didesain sebagai bangunan yang menyatukan masyarakat sekolah dalam sebuah kegiatan jamaah yang kuat. Agar kita bisa menjadi masyarakat yang kuat, maka ada beberapa poin yang perlu kita mengerti. Satu,
pentingnya kita semuanya sebagai orang Islam yakin bahwa kiblat yang kita pakai ini sudah benar. Ketika saya menyebut kata kiblat, kebanyakan kalian semua beranggapan adalah tentang kiblat ini atau pengimaman ini. Tentu ini sangat benar, karena dengan mengetahui kiblat ini sholat kita akan diterima oleh Allah SWT dan berhak mendapat surganya. Tetapi masalahnya kita sangat mengetahui kiblat itu ada di sini mengarah ke Makkah al-Mukarramah. Tetapi kiblat dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita belum tahu dan bahkan belum mengerti. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita beribadah kepada Allah SWT, kita harus mempunyai kiblat yang benar, dan kiblat kita adalah Al-Makam, Al-Mukarramah bagi kita yang berada di luar Mekah. Al-Ka'bah Al-Musharrafah bagi mereka yang melihat langsung Ka'bah Al-Musharrafah. Ka'bah adalah kiblat kita. Fawallu wujuhakum aina ma takunu. Hadapkanlah wajahmu di mana saja kamu berada. Dari mana saja kita harus menghadapkan wajah kita ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Tapi ingatlah bahwa ibadah kita tidak hanya sholat, ibadah kita tidak hanya puasa, ibadah kita tidak hanya zikir, ibadah kita tidak hanya haji atau umrah, tetapi ibadah kita adalah kehidupan sehari-hari kita semua. Kehidupan kita sehari-hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, kehidupan orang Islam adalah ibadah, karena setiap gerak kehidupannya tidak lain hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah kita beribadah ketika kita berada di luar musala? Bisakah kita beribadah ketika kita berada di pasar, di jalan, di kantor, di mall, di rumah, atau dimanapun kita berada? Jawabannya tentu bisa. Namun apakah kiblat kita? Apakah kiblat kita dunia? Apakah kiblat kita atasan kita atau lainnya? Dalam hal ini Al-Qur'anul Karim menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini adalah kiblat kita dalam kehidupan kita. Allah adalah sentral dalam kehidupan kita. Orang Islam tidak bisa sukses, tidak masalah dia siapa. Mungkin dia seorang guru, seorang TU, seorang kepala sekolah, seorang satpam ataupun siswa. Jika kiblatnya tidak benar, maka ibadahnya akan gagal, sholatnya tidak diterima dan tidak mendapat balasan surga. Semua aktivitas kita tidak akan diterima tanpa kiblat yang benar, dan kiblat yang benar adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang pertama yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita. Kiblat kita adalah hati kita, niat kita, visi kita, bahwa kita mengerjakan sesuatu semata-mata murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kita akan kuat, akan sukses jika kita mau meningkatkan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka caranya adalah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka perlu ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ilmu diperlukan. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ilmu yang perlu dicari dalam era sekarang ini ilmu apa? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah ilmu religi, ilmu komunikasi, dan ilmu teknologi. Orang tua kita ketika bicara soal ilmu, yang pertama dan
pertama adalah soal ilmu religi, ilmu tauhid, sebagaimana tertera di dalam cerita Nabi Yakub dan putranya dan Al-Qur'an, "Akuntum syuhada id khadra Yakub al-maut." Dan ingatlah ketika Yakub alaihissalam akan meninggal dunia, dia bertanya pada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa nak yang akan kamu sembah ketika aku mati nanti, nak? Anak-anaknya menjawab, "Nak budu ilahaka wa ilaha abadika." Kami akan menyembah Tuhan Allah yang engkau sembah, Pak. Jadi tauhid yang ditanamkan, yang diberikan, dan yang diwariskan kepada anaknya. Tetapi terkadang kita sekarang bertanya kepada anak-anak kita, tidak ma ta'kuluna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang aku, yang akan kamu makan setelah aku mati nanti, na'udzubillah min ba'di. Ilmu kedua yang perlu dikuasai adalah ilmu komunikasi, ilmu bahasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. Ar-Rahman, allamal Qur'an khalaqal insan, allamahul bayan. Al-bayan artinya adalah ilmu komunikasi, ilmu bahasa. Dengan menguasai ilmu komunikasi yang baik, dunia akan damai, akan tenteram. Sebaliknya kalau komunikasi kita jelek, maka dunia akan rusak. Bahkan peperangan fisik sering terjadi diakibatkan adanya komunikasi beberapa pihak yang kurang efektif. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat profesional dalam bidang ilmu komunikasi. Lihatlah percakapan dalam sebuah hadis dengan beberapa pihak di bawah ini. Ketika datang seorang anak kecil bertanya kepada Rasulullah, "Ajal a'malu afdhalu ba'da shalah?" Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Bidul walidain." Selanjutnya datanglah orang yang kaya, orang berada, tanya kepada Rasulullah, "Ajal a'malu afdhalu ba'da shalah?" Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Hajjul mabrur afdhalu amal ba'da shalah." Kemudian datang lagi orang biasa bertanya kepada Rasulullah, "Ajal a'malu afdhalu ba'da shalah?" Ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Ajal a'malu ba'da shalah qira'atul Qur'an." Mengapa Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama? Jawabnya, karena Rasulullah adalah orang yang sangat profesional dalam ilmu komunikasi. Terhadap anak tadi, Rasulullah menjawab, "Aman yang terbaik adalah birrul walidain." Ya, karena beliau ingin anak itu menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi birrul walidain. Beda dengan ketika ditanya oleh orang kaya. Maka Rasulullah menjawab, amal terbaik adalah hajjul mabrur. Hajjul mabrur yang terbaik karena dia anggap dia telah mampu melaksanakan haji. Beda saat pertanyaan yang ketiga, reading Holy Quran is the best action. Sebab Rasulullah ingin orang itu rajin membaca Al-Quran. Ilmu yang ketiga yang perlu dipelajari adalah ilmu teknologi. Dengan menguasai ilmu teknologi, dunia akan semakin maju dan jaya. Maju secara ekonomi, maju secara politik, maju secara militer, yang akhirnya akan maju dan jaya secara peradaban. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran tentang kejayaan bangsa Romawi. Dalam surat Ar-Rum ayat 1 dan 2, "Ghulibatul Rum fi adnal ardi." Hebat sekali bangsa Romawi itu menguasai dunia. Saat itu superpowernya adalah Roma dan Persia. Romawi beragama Kristen, agama Samawi, dan Persia beragama Majusi, menyembah matahari. Islam waktu itu belum jaya. Mereka perang saling kalah mengalahkan dengan ilmu teknologinya yang sangat canggih. Kadang Romawi menang, kadang Persia yang menang. Tapi akhirnya Persia kalah oleh umat Islam zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan Romawi kalah oleh Islam zaman Ottoman Empire atau Sultan Mahmud dari Turki yang terkenal Mehmet the Conqueror atau Mehmet sang penakluk. Jadi superpowernya dunia, yakni Romawi dan Persia, pernah dikalahkan oleh orang Islam. Pada zaman kemasan Islam, ilmu teknologi memang benar-benar dikuasai oleh orang Islam karena mereka suka membaca.
Gerakan literasi sekolah Islam saat itu benar-benar jalan, sehingga lahirlah Ibnu Sina yang bergerak di bidang ilmu teknologi kedokteran. Lahirlah Abbas bin Farnas, pencipta pesawat terbang. Lahir pula Ahmad bin Majid, pencipta kompas alat navigasi. Lahir pula Hasan bin Haitham, pencipta optik. Namun selanjutnya, rudal zaman berubah. Dunia bergerak terus. Dulu Islam yang mampu menciptakan karya-karya besar seperti di atas, sehingga Islam menjadi raksasanya dunia di bidang ekonomi, teknologi, dan akhirnya peradabannya sangat maju. Tapi sekarang terbalik. Justru wira Islam yang berjaya karena mereka mampu menggunakan ilmu teknologi. Lihatlah Elon Musk, pencipta Tesla, mobil fantastik masa depan dengan bahan bakarnya tidak menggunakan bensin tapi listrik. Memang kejayaan itu dipergilirkan di antara umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan hari-hari kejayaan aku bergilirkan di antara umat manusia. Nomor tiga, pentingnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya sangat mengherankan dan menyedihkan. Tidak hanya muslim, tapi muslim itu sendiri terkadang takut mendengar istilah jihad fisabilillah. Jihad adalah permanen konsep di dalam Al-Quran. Jihad tidak seperti yang diperkirakan kebanyakan orang, yaitu pergi ke medan perang, membunuh orang. Tapi jihad adalah bagaimana kita berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi lebih profesional. Jika kita seorang guru, bagaimana Anda bisa jadi guru yang profesional? Jika Anda seorang murid, bagaimana bisa menjadi murid yang berprestasi? Itulah makna wajah hidup jihadan kabiro. Demikian sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-Azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فارقته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
Allah akbar, Allah akbar, la